Terima kasih, moderator, Anda mengingatkan agar kembali ke tema debat. Karena tadi pertanyaannya itu carbon capture itu nanti debat keempat tanggal 21 Januari. Tapi saya tahu itu kan untuk menghindari tidak adanya regulasi sekarang ini agar tidak lagi terjadi penggundulan karena food estate seperti yang terjadi. Saya sekarang mau bertanya dalam topik ini. Di dalam visi dan misi Anda disebut kalau rasio pajak dinaikkan menjadi 23%. Dalam simulasi kami, angka itu hampir tidak masuk akal. Karena pertumbuhan ekonomi bisa 10. Padahal selama ini pertumbuhan ekonomi 5-6 gitu. Itu kalau Anda bisa menaikkan rasio pajak sampai segitu bisa 10%. Lalu bagaimana Anda mau menaikkan pajak? Orang mau insentif pajak aja orang enggak ngambil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan cawapres nomor urut 2 untuk menjawab, waktu Anda 2 menit. Prof Mahfud, yang namanya menaikkan rasio pajak dan menaikkan pajak itu beda. Satu, gimana caranya menaikkan penerimaan pajak atau menaikkan rasio pajak? Saya tadi sudah bilang di segmen sebelumnya, kita akan membentuk badan penerimaan pajak dikomandoi langsung oleh Presiden, sehingga akan mempermudah koordinasi dengan kementerian-kementerian terkait. Itu. Jadi DJP dan Bea Cukai akan dilebur jadi satu, sehingga fokus dalam penerimaan negara saja, tidak akan mengurusi lagi masalah pengeluaran. Lalu, sekali lagi, digitalisasi penting. Saya melihat di Kementerian Keuangan juga sudah menyiapkan, tapi mungkin aplikasinya masih pada tahap testing and enrichment. Kita melihat sudah ada Tercox Cortex System yang akan disiapkan. Ini nanti akan mempermudah proses bisnis, mempermudah proses administrasi, memperbaiki pelayanan pajak. Misalnya sekarang nanti ketika sistemnya itu keluar, ketika kita akan melaporkan SPT tahunan, kita tidak perlu lagi mengisi dan menghitung, karena sistemnya sudah pre-populated, sehingga tinggal klik, tinggal konfirmasi, selesai. Mempermudah. Lalu untuk masalah pertumbuhan ekonomi, Pak, tadi saya bicara masalah hilirisasi, bicara masalah investasi. Sekali lagi, Pak, tadi saya baru bicara masalah nikel, kita belum bicara masalah tembaga, boksit, timah, tembaga, bioetanol, bioaftur, biodiesel. Oh, kita kalau serius ya, Pak, ya, kita benar-benar bisa menjadi raja energi dunia, Pak. Tapi kita harus serius dan harus fokus dan harus ada keberlanjutan dan penyempurnaan. Matur nuwun, Prof. Mahfud. Harap tenang, kita lanjutkan. Kita beri kesempatan kepada Bapak Mahfud MD untuk menanggapi. Waktunya 1 menit, silakan ya, Bapak. Mas Gibran yang terhormat, apa sih perbedaan antara penerimaan pajak dan tax ratio? Anda bicara 23%, 23% dari apa ini? Kalau Anda bicara bahwa beda antara penerimaan pajak dan rasio atau tax ratio pajak. Kan kalau persen kaitannya dengan PDB, apa 23% dari APBN atau apa? Kalau 23% dari APBN itu salah, karena sekarang aja sudah 82%, dengan tax ratio sekarang hanya 10,5, sumbangan terhadap APBN itu 20%. Saya ingin tanya, 23% itu dari apa? 23% dari PDB atau dari APBN atau apa untuk menaikkan pajak? Hati-hati loh, rakyat itu sensitif kalau pajak dinaikkan. Karena kita sudah berkali-kali nawarkan tax amnesty, juga tidak jelas hasilnya. Kemudian ini tax apa pajak itu, insentif pajak sudah ditawarkan oleh pemerintah. Tapi tidak ada yang mau, karena diperas-peras juga jadi alat nego di kantor pajak. Nah oleh sebab itu, ini harus jelas 23% dari apa, selesai. Silakan. Harap mau tenang. Masih lanjut. Tenang. Masih lanjut. Silakan. Pak, yang saya klarifikasi tadi adalah tax ratio dan menaikkan pajak, Pak. Itu beda. Kita ini tidak ingin berburu di dalam kebun binatang. Kita ingin memperluas kebun binatangnya. Kita tanami, binatangnya kita gemukkan. Artinya apa? Membuka dunia usaha baru. Sekarang NPWP, yang punya NPWP ini baru 30%.
Artinya apa? Kita harus melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi. Saya tahu pasti pada negative thinking. Tidak, kita tidak akan memberatkan UMKM yang di bawah omsetnya 500 juta. Pajaknya nol. Pengen modal 200 juta, kur. Tanpa agunan. Enggak ada yang memberatkan, Pak. Terima kasih. Baik. Baik. Harap tenang, kita lanjutkan. Tenang, kita lanjutkan. Kali ini saya akan mempersilahkan untuk calon wakil presiden nomor urut 1 untuk memberikan pertanyaan ke calon wakil presiden nomor urut 3, Bapak Muhaimin Iskandar. Waktu Anda untuk bertanya adalah 1 menit. Saya persilahkan. Terima kasih, Pak Mahfud yang saya hormati. Pemasukan negara itu salah satunya adalah dari kepemilikan lahan yang luas. Banyak kepemilikan lahan yang berlebihan. Akumulasi kekayaan hanya di segelintir orang dan selalu menjadi topik yang belum pernah selesai sampai hari ini. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi hanya dinikmati oleh segelintir orang karena akses kepemilikannya juga terbatas. Pemerataan menjadi kata yang tidak bermakna. Maka saya ingin pendapat Pak Mahfud, bagaimana mewujudkan keadilan sosial dimulai dari pemerataan kepemilikan tanah, akses, dan lahan. Karena kalau sampai hari ini begitu, maka tidak akan pernah ada kemampuan rakyat untuk mengakses modal ekonomi. Terima kasih. Baik, silakan Pak Mahfud untuk menjawab. Waktu Anda untuk menjawab 2 menit, kami persilakan Bapak. Caimin, itu diskusi sudah lama. Sejak zaman Bung Karno itu dulu mengeluarkan undang-undang land reform, redistribusi lahan itu tadi. Yang sampai sekarang itu tidak jalan meskipun undang-undangnya masih berlaku. Kenapa? Lagi saya katakan, ini pada aparat, pada kedisiplinan kita, pada penegakan hukum kita. Itu masalahnya sebenarnya. Coba sekarang ini, kalau data yang pernah saya dengar dari Pak Prabowo beberapa tahun lalu, 1% penduduk menguasai 75% lahan. 99% penduduk berebut mengelola hanya 20% lahan sisanya. Memang timpang. Oleh sebab itu, upaya-upaya pemerataan itu harus terus dilakukan. Nah, caranya, saya sebelum masuk ke caranya tadi, caranya tentu kita lihat fakta yang ada di lapangan. Betapa sekarang ini banyak lahan itu diperoleh secara kolusi yang tidak jelas. Saya pernah dikritik, Pak, kenapa ini pemerintah ini sekarang kok lahannya tidak jelas? Diserahkan ke orang semua, rakyat tidak kebagian. Saya tanya, mana daftar lahan? Saya minta ke Kementerian Pertanian. Oh, ini dibuat tahun sekian, ini tahun sekian, ini tahun sekian, tahun sekian. Saya tahu di mana masalahnya dan siapa yang membuat ini. Ini yang harus ditertibkan. Apalagi sekarang lahan-lahan ini tiba-tiba diduduki orang. Diduduki orang sampai puluhan tahun, negara diam aja. Bahkan mau diberi ampun kemarin itu, diberi pengampunan pajak. Saya bilang, ini harus pidana, masuk. Gitu. Dia menguasai tanah 22 tahun, tidak bayar pajak, lalu diberi ampun, asal mulai baik-baik, kembalikan seandainya pajak. Tidak bisa, saya bilang. Nah sekarang, dia ini sudah masuk pidana dan sudah inkrah. Nah itu saya kira, jalan yang keluarnya itu kedisiplinan kita menegakkan aturan. Itu saja saya kira jawaban yang menurut saya simpel dan tepat, selesai. Baik, silakan Pak Muhaimin untuk memberikan tanggapan lanjutkan dari jawaban Pak Mahfud tadi. Terima kasih. Yang disampaikan Pak Mahfud kurang satu hal saja, yaitu harus ada political will, kemauan politik yang sungguh-sungguh, sekaligus memanfaatkan instrumen hukum yang memadai. Saya ingat debat Pilpres 5 tahun yang lalu, ada komitmen untuk membagi lahan dengan menggunakan land reform dengan istilah, menurut waktu itu kita istilahkan dengan distribusi kepemilikan lahan. Sehingga yang ingin saya tegaskan dari jawaban Pak Mahfud tadi adalah instrumen hukum harus dipakai secara optimal, diikuti dengan kemauan dan kesungguhan politik, bukan hanya retorika politik.
Oleh karena itu agar tanah-tanah yang dikuasai oleh segelintir orang terdistribusi dan rakyat ikut menikmati, terutama untuk lahan-lahan pertanian yang lebih produktif. Terima kasih. Silakan langsung ditanggapi Pak Mahfud, waktu Anda. Ya, memang begitu kan, dari program yang kami lakukan, kita akan melakukan redistribusi tanah. Dulu dalam 5 tahun terakhir ini bahkan ada kan pembagian tanah untuk rakyat agar merata, lalu ada 1 juta sertifikat. Setahu saya 1 juta sertifikat itu memang sudah dibagi, tetapi itu untuk mereka yang memang sudah menempati tanah itu. Menempati itu lalu diberi sertifikat. Lahan yang lain itu belum dibagi terhadap orang yang belum punya. Nah itulah yang akan kita kerjakan besok dalam rangka redistribusi tanah itu. Itu betul Pak Muhaimin, betul 100% bahwa masalahnya political will. Di antara political will yang paling penting itu adalah penegakan hukum. Political will untuk menegakkan hukum itu adalah kuncinya. Aturannya semua sudah ada, tapi kemudian bocor di mana-mana, tidak jalan di mana-mana, banyak tanah orang tidak pernah dijual, tiba-tiba dirampas orang lain dan dia tidak berdaya. Nah itulah masalahnya, Cak Imin. Selesai. Baik. Terima kasih. Kita lanjutkan. Tenang. Tenang. Kita lanjutkan. Sekarang adalah waktu untuk cawapres nomor urut 2 bertanya dengan cawapres nomor urut 1. Bapak Gibran Raka Buming Raka, Anda dipersilakan untuk bertanya kepada Bapak Muhaimin Iskandar. Waktu bertanya 1 menit, saya persilakan. Baik, terima kasih. Karena Gus Muhaimin ini adalah ketua umum dari Partai PKB, saya yakin sekali Gus Muhaimin paham sekali untuk masalah ini. Bagaimana langkah Gus Muhaimin untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGIE? Terima kasih. SGIE. Cukup Bapak? Bapak Gibran cukup? Cukup. Baik, silakan. Bapak Muhaimin untuk menjawab, waktu Anda menjawab 2 menit, kami persilakan. Terus terang SGIE saya nggak paham, SGIE itu apa? Tenang. Stop. Ada lagi pertanyaan atau ini waktu Anda untuk memberikan jawaban, waktunya 2 menit. Oke. Kalau Anda menggunakan untuk bertanya, waktu akan habis. Tidak apa-apa? Tidak apa-apa karena Saya tidak pernah mendengar istilah SGI itu. Siap. Waktu kami persilakan. Di stop, kita alihkan ke Pak Gibran. Waktu Anda 1 menit. 1 menit. Baik. Gus, kita kan sedang fokus mengembangkan ekonomi syariah, keuangan syariah. Otomatis kita harus ngerti juga masalah SGIE. SGIE itu adalah State of Global Islamic Economy. Misalnya sekarang yang sudah masuk peringkat 10 besar adalah makanan halal kita, skincare halal kita, fashion kita. Nah, itu yang saya maksud, Gus. Dan ya mohon maaf kalau pertanyaannya agak sulit ya Gus, terima kasih. Harap tenang. Mohon tenang. Mohon kerjasamanya. Waktu Anda, Pak Muhaimin, 1 menit untuk menanggapi. Terima kasih. Memang pertanyaan ini sungguh penting karena Indonesia dengan jumlah umat Islam yang terbanyak di dunia, sekaligus bukan saja sebagai pasar ekonomi syariah, pasar pariwisata halal, pasar perbankan syariah, tetapi sekaligus punya potensi menjadi pusat ekonomi syariah dunia. Nah, posisi kita yang masih di bawah ini membutuhkan langkah-langkah penting agar yang disebut SGIE ini menjadi kita menaikkan peringkat kita. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, yang harus dilakukan pemerintah adalah menyiapkan seluruh perangkat regulasi agar tumbuh kembang seluruh industri halal, termasuk bagaimana membantu sertifikasi secara murah bahkan gratis, terutama bagi UMKM kita. Habis waktunya, kita berikan aplaus terlebih dahulu kepada 3 calon wakil presiden yang sudah berinteraksi. Boleh dong, kalau ada waktunya apresiasi. Kita kasih apresiasi yang meriah untuk 3 cawapres malam hari ini yang telah melakukan sesi tanya jawab dan juga saling menanggapi.
Sudah ada tiga, sudah ada tiga fase yang kita lewati, menyampaikan visi dan kemudian harap tenang, program kerja, kemudian menjawab pertanyaan dari panelis dan berinteraksi satu sama lain. Masih ada satu sesi lagi yang kita sisakan, memberikan pernyataan penutup. Tapi itu nanti kita tahan dulu, kami akan kembali di debat kedua calon wakil presiden pemilu 2024.